Hai teman-teman, kembali lagi bersama Cangkru Ilmu. Untuk mendukung video kami, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Kita lanjutkan ke soal bagian kedua. Ya kan, ada di deskripsi video. Nah, nomor 1 175 dikalikan 12 dibagi dengan 21,4 dikurangi 7/5. Nah, untuk usahakan soal seperti ini atau untuk yang ini tidak ada masalah. Nah, dibagi ini langsung saja kita jadikan per 10. Nah, 21,4 sama dengan 214 per 10 dikurangi 7/5. Nah, didapatkan 214 per 10. Ini kita samakan penyebutnya menjadi 10 juga. Nah, maka dapat 5 kali 2 sama dengan 10, maka 7 juga dikalikan 2. Dapatkan nilai ini kita sudah tahu adalah 200 min 10 atau sama dengan 20. Kita masukkan di sini berarti 175 dikali 12 dibagi angka ini 20. Nah, untuk mempermudah kita bagi langsung dengan 2, ini dapat 10, ini 6. Maka didapatkan 175 kali 6. Nah, saya biasanya untuk angka seperti ini saya kalikan dulu dengan 2 lalu dikali 3. Nah, maka dapatkan 175 kali 2 sama dengan 350 dikali 3 sama dengan 1050. Hasilnya 1050 dibagi 10 sama dengan 105. Jadi biasakan untuk memecah angka pengali atau pembagi itu dengan angka yang sederhana sehingga kita mendapatkan perhitungan yang lebih cepat. Daripada kita mengkali seperti ini ya juga bisa, namun lebih enak kalau langsung 105 kali 2 hasilnya ini, atau dikali 3 hasilnya. Itu saja ini dengan sudah didukung dengan latihan. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Kelas subscribe Anda halal bagi kami.